Kita buat lubang dulu. Setiap katung kita buat lubang pasal kita nak jebak. Agak-agak dapatlah sekilo. Memang saja. Hari ni seorang je. Dia ni katung besar. Alhamdulillah katung besar ni. Saya suka katung besar. Bila tuah sikit-sikit saja. Sikit saja kita tuah katung dia. Tapi dapat hasil banyak. Okay, kita ambil dulu sedikit. Teman saya jangan ke mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Pan ni dah tak berapa kuat dah. Dah hampir 5 tahun saya pakai pan ni. Ada yang baru kat rumah, saya nak buka. Lagi boleh guna, kita guna. Video akan datang, saya akan cari teman saya seorang untuk rakan. Saya rakan ni saya pakai stand lah di telefon. Susah kalau nak rakan kat dalam ni, dalam sarang ni. Dia memerlukan dua orang. Seorang tukar ambil, seorang tukar rakam. Kawan saya sibuk ni. Dia pergi hardware dekat Maiding Kau Badak. Saya target penuh ni. Penuh botol. Satu botol ni penuh. Kita tengok setakat mana dapat. Ni saya tunjuk ni, kalau kata madu tak ori saya tak tahulah. Aduh. Kadang-kadang saya jual ni ada orang tanya, madu ori ke? Yelah ori lah ni, dalam sarang ni ambil. Ya Allah, soalan. Video ni kah untuk pelanggan-pelanggan saya ya. Oh, banyak ya. Agak dapatlah satu botol penuh. Pasal ni dah bulan, dah nak bulan 11 dah. Kalau bulan 11 dengan 12 kita dah tak ambil dah madu. Pasal musim hujan. Maknanya siapa nak madu ni cepat-cepat PN eh. Nak rasa tu bolehlah datang rumah. Saya bagi rasa free je. Tapi bukannya rasa sebotol. Ya. Nak rasa, setakat nak rasa dalam sarang tu. Datang je lah rumah. Rumah saya ada juga sarang. Nak datang dekat ladang pun okey. Bagi saya, waktu sesuai untuk tuan madu antara jam 11 lah. Sebenarnya boleh belaka jam pukul 8 pun boleh. Cuma yelah, kalau terlalu awal dan terlalu petang sangat, kebanyakan keluluk ni dia sudah balik sarang. Jadi saya ambil masa jam pukul 11 lah. Pukul 11 hingga pukul 12, pukul 1 kadang-kadang.
masa tu keluluk kurang sikit lah dekat sarang. Tapi taklah ganggu kita sangat. InsyaAllah tahun depan saya akan target market di bawah pejabat pertanian. Okey, sampai sini saja. Dah habis dah. Yap. Alhamdulillah. Rezeki untuk hari ini banyak ini saja. InsyaAllah. Alhamdulillah. Wuh. Tengok. Wuh. First time seduk sarang ni. Okey, ini untuk orang Melaka. Petang nanti dia akan datang ambil. Okey. Siking, ini untuk awak Siking. Kebetulan cuti, saya datang ke kebun dan seduk madu ni, keluluk madu keluluk bukit lah kiranya, bukit maras. Okey, bye.